Halo Sobat Kaskat, welcome to Bali. Kembali lagi ke saluran informasi dan jalan-jalan wisata terbaik, channel Junor RTP. Channel Junor RTP, every day is holiday. Video kali ini, channel Junor RTP akan mengajak Sobat Kaskat virtual tour dan update informasi terbaru kawasan wisata Bali. Hari ini kita akan ke kawasan dari Pantai Suluban Uluwatu. Nah, ini adalah area tiket masuk. Jadi untuk membawa sepeda motor ini kena Rp5.000 dan mobil itu Rp10.000 Sobat Kaskat. Ini adalah arah dari Single Pin Uluwatu. Kita akan lihat suasana pantai yang sangat indah di balik tebing cantik Uluwatu. Oke, kita sudah sampai di area parkir. Ini suasana area parkir di kawasan dari tebing pantai Uluwatu ya. Kawasan dari Pantai Suluban. Jadi kita akan parkir di sini dan kita akan turun nanti. Jadi kalau dari area parkir sini itu turunnya itu sekitar kurang lebih 10 menit Sobat Kaskat. Jadi kita akan melewati banyak restoran-restoran dan kafe juga di bawah, dan beberapa juga ada penjualan-penjualan dari aksesoris ataupun juga tas, ada juga beberapa cenderamata juga di bawah. Nanti kita akan lihat suasananya area turun menuju kawasan dari Pantai Suluban. Oke, ini kawasan Single Pin. Jadi ini salah satu restoran yang populer di kawasan Uluwatu Bali ya, kawasan dari Single Pin sebelah kanan kita. Dan kita bisa lihat dari sini area Pantai Suluban. Nah, itu dia kawasan area Pantai Suluban. Jadi hari ini airnya lagi surut, jadi bagus banget buat explore seluruh lokasi-lokasi buat foto-foto di Pantai Suluban ini. Oke, jadi kita akan turun anak tangga ya, sebagaskan dari area parkir, dan kurang lebih 10 menit ya. Tapi tidak akan terlalu capek karena di sini banyak sekali ada kafe-kafe yang cantik-cantik dan unik-unik. Jadi sebagaskan rasa lelahnya akan hilang karena pemandangan yang sangat luar biasa di kawasan dari Pantai Suluban ini. Oke, kita akan lanjut lagi. Jadi sebagaskan kalau ke Bali jangan lupa untuk mampir ke kawasan dari Pantai Suluban dekat dengan kawasan Pura Luhur Uluwatu. Jadi coba gaskan bisa siangnya ke sini, nanti sorenya ke Pura Uluwatu untuk melihat kecak dance. Nah, itu ada baru tuh, ada baru restoran ya di sebelah depan sana, itu Lolitas ya. Itu restoran baru yang ada di kawasan dari Pantai Suluban. Oke, kita mau lanjut lagi. Gimana suasana di bawah, kita akan berikan informasinya. Oke, sebagaskan selamat menyaksikan inilah suasana terbaru kawasan dari Pantai Suluban ataupun juga yang dikenal dengan Pantai Blue Point. Selamat menyaksikan.
Sorry. Thank you.
Thank you.
Hey, how are you? I'm good, thanks. Yeah.